Kembali lagi di channel kami, Selebritis Terbaru. Channel ini akan membahas isu-isu artis tanah air yang tentunya sedang hangat menjadi perbincangan warganet. Jangan lupa pada para penonton setia untuk menekan tombol like, komen, share, kemudian subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita panas dari para artis tanah air. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi berbagai konten di channel kami. Lagi-lagi menjadi Boy William mendapat hujatan dari netizen soal kandasnya hubungannya dengan Ayu Ting Ting waktu itu. Sudah resmi menjadi milik orang lain, kali ini Ayu Ting Ting sudah tidak lagi menjalin kisah asmara dengan Boy William. Putusnya hubungan asmara keduanya, kali ini Boy William dituding hanya ingin bermain-main dan dianggap lelaki pecundang oleh netizen. Tentunya hal tersebut sudah hal yang melampaui batas bagi para netizen yang menganggap Boy William lelaki pecundang. Seperti yang pernah dikatakan oleh Boy William, putusnya hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William disebabkan karena banyaknya perbedaan antara keduanya, terutama dalam hal keyakinan. Hal tersebut yang sebenarnya menjadi penghalang hubungan keduanya, hingga saat ini Ayu Ting Ting putuskan terima dan buka hatinya untuk Muhammad Fardana. Tak terima dengan perkataan netizen yang mengatakan dirinya sebagai lelaki pecundang. Boy William kembali tegaskan bahwa perbedaan agama yang menjadi penghambat hubungan keduanya.